Agak. Yang makan juga enggak? Iya. Ayam goreng kan gitu, Pak. Hah? Aku bikin nyata di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah Bapak Ahmad Raja Simpuring menuju di refleksi kesehatan. Nanti sedikit pencerahan kamu warga Simpuring, mudah-mudahan warga Simpuring bisa sehat sadayana. Alhamdulillah rekan-rekan pun telah hadir, baik Kang Haji atau nanti Bapak Heni, Bapak Usman menuju Malamun. Alhamdulillah Pak Ustadz semu sehat, kita juga ditahan yang menjual kan. Kaumen, saya di pantara kaumen, alhamdulillah. Mohon minta sadaya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pakuan. Allah.
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الهمزات الشر أعوذ بالله من الهمزات الشر أعوذ بكلمة الله تعالى من كل شيطان وحمى من كل عيلم أعوذ بكلمة الله تعالى من كل شيطان وحمى من كل عيلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا يضر بسم الله وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا يضر بسم الله وهو السميع العليم أعوذ بكلمة الله تعالى من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تعالى من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تعالى من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تعالى من شر tapi dari muka udah beda. Ya ada berapa persen yang hilang lah. Mau batinnya. Sehat bawang mah. Main di jam apa? Hah? Ayah ada bahan. Sehat bawang. Ya. Asli pak. Enak pak. Beda aura nanti, kumasih ya. Jadi itu iya, jika lu ganjil deh ya, jadi tatapan mata ke beda, nanti emang
rada biasa kan. Tapi orang sadar, sadar. Sadar, sadar. Sadar. Masih bisa ngendalikeun. Kalau anu ieu mah anu parah pisan mah. Oh, lamun itu mah geus ketutup urang nya urang ya. Geus bisa langsung geus moal eta geus bisa. Tapi urang tadi nu ingetna mah pas nu nyengrem ubin teh teh hal ta. Heeh. Kumaha eta? Rasa. Nya urang mah kitu eh yang nyengrem wae perasaan teh. Marta geus teh sok mau enggak? Geus kieu, langsung meureup, Pak. Geus posisina. Heeh. Ka, uka. Tapi sehat, Pak. Sehat, ah. Allah sehat-sehat ya, Pak. Allah ya, panjang ya. Emang sih, tadi. Iya, tanya. Tadi mah jadi, ya. Dia nge-sanding dulu, ya, kan? Di cabak, ya, langsung muring, Pak. Di koi cabai, ya. Muring, Pak, ini, kan? Oh, ini, ya. Parang, Pak. Ngerasaan pancetan sarapnya gitu memang itu kali atau yang ini tuh empat orang ini kena lawan pak lawan atau pak buset itu kok cendera lagi dia ah itu tadi pakai kubur tuh yang enggak ya ah pakai ini begini ya kok kayak pakai kubur sih. Terus ada kubunya enggak ada tuh kubunya mana tuh kemana tuh juga cengkeram pakai ku puri maksudnya apa ini bisa sih taruh pergi nggak ada mual di tangannya pas itu nggak rasa udah dapat kesorangan ya pak ini tadi ini maksudnya tadi ya dengan kabarnya iya kabarnya masih taruh ini lomba pengikut ya pak lomba apa sih lomba pengikut berarti lomba umat makanya kosong pemilih ke kuburan ya paling ketol ya anjir nanti wajahnya bener-bener kakak bener-bener lengit di badan kurang cuma tak total kayak mau menurutnya mau untuk saya kayak insya dengan itu men tapi penyeri pastinya ah Tas kan duitnya. Ya kene.
lihat ke kalau lu tadi ya. Jadi gua pinjam buku nih. Pasti Pak dengan buku sok buat di sisi Allah. Di sini lalu banget kepake tenaga sama sekali. Reaksi gua mau campur akhir dia mah. Kasih dia politik. Cicinde ayah pindang. Rek nyobaan ah. Praktekan yang melibatkan mangi warga kesurupan dijibirin guys. Dijibir gitu. Dijibir. Masuk turutkan yang nol sok beret. Dijibir weh. Mungkin ngaku dia kesalahan. Saya cibir beret pantat. Beda ya berapa persen hilang? Coba ya Pak Umin sok lah. Tuntaskan Pak Umin mati hati om. Buruk Pak. Wah Umin mah. Jatet lagi kita. Jatet mati yo. Namun di luar semacam luar kota kita jarang aneh-aneh. Murutnya jarang-jarang mau bisa dia ternyata.
Ini mana juga tapi yang mesti singgah. Oh, tak, ayah ini. Pengobatan alternatif teh bisa aya. Iya. Di jarian. Perintah. Lamun, mis anggeus mah moal kayak tempat kapan sebelah deui
Tarik-tarik sabola. Gak berseri-seri, ntar lupain. Tarik sabola dari. Gak ngajian rencan Pak Asma. Malah ngoj. Tapi, tarik sabola. Sabola deh ya kan? Oh, kan. Oke, iya sih ya. Nengklek gitu tuh. Kalau kaya, tapi masih setannya jadinya masih kuat. Jadi harus dikurangin bisikan dengan orang tadi kesiakin, yakin orang tadi. Misalnya gangguan jiwa mah kaya mana? Gangguan jiwa mah kaya. Mana doang ini si pemakai. Kalau saya tadi aku mah. Ayo lah. Ente mah lebih ke nasab itu. Turunan. Coba. Ini keluarga ada nggak kalau ada ini si keluarga ada nggak yang dari Garut atau Bekasi katanya di singkurnan Songgoku nggak ada terjadi kadang-kadang ini yang kayak gini ini Panjalu orang Garut orang Tasik Panjalu Ciamis Ciamis iya, biasanya orang-orang itu biasanya gitu. Rata-rata ambil kalau yang punya gangguan orang-orang sana kalau dari sini sih biasanya itu langsung ini, langsung keluar macan dari mulut. Ampun, jadi kayak gitu lah. Tadi ada kali mau. Nah itu dulu kalau enggak itu biasanya orang tua dulu pernah ngambilin apa tuh yang terkait dengan masalah dari ngomongin bawah tuh banyak asap gitu biasanya. Pernah enggak orang tua? Satu kakek kalau di rumah, bapak sih jadi lu ngaping mbak kalau ngomong bapak lanjut guys. Nah bukan aja karena keringan doang emang kamu terus kelanjutannya mau ngomong ada misalnya bener-bener bersih oke di full bener-bener ini mau dicampur pijitan di rukiah di awal tapi akhir ayat-ayat ya, ayat rukyah, ayat syifa, ayat pengobatan, terus ayat sihir, ayat ain, jadi total itu. Jadi itu sepakai pijitan. Sepakai pijitan. Tangan ngilu, ternyata namanya. Kan lagi kena gue ya. Tahu-tahu gitu ya. Buset panas nih. Tapi reaksinya seru lah pas tadi. Tergantung, bahkan bisa ada lebih parah kalau bang itu. Bab itu yang kalau ini kan secara fisik nih didobrak paksa. Kalau itu kan jiwanya, batinnya. Ini apa namanya yang nempel melekat dalam jiwanya gitu. Di sarayu batin lah ya. To be continue. 2 bulan lagi lah. Di proses. Ya, ini palingnya bismillah lah selangan supaya itu pengurangan pengerak kering. Kadang-kadang memang ada ya. Macam-macam orang. Proses lama dia kan udah kecut nah. Proses rukyah macan ngecicing kata orang iya langsung hilang gitu kadang-kadang sampai ada yang 2 sampai 5 kali baru dia keluar total bahkan ada ya ustaz gitu dia sampai 15 kali baru keluar 16 kali baru muntah darah baru selesai kadang-kadang diuji dulu muntah darah meninggal dalam amal itu sampai gimana gitu pak. Iya, kemarin belum lama teman itu ngerupiah. Nanti ya keluar step pas merah. Rupiah itu proses itu. Saya masih step pas merah. Hektar. Iya nak, isi nak. Pas batu kan buta dah. Kita kayak nama kereta ini. Santet gitu. Ya bisa jadi itu. Sihir. Mungkin so kayak bahasa. Yang kayak kompor di jero bete. Air tadi mungkin. Kiriman kita nah, nanti yang terasa pisan belakangnya itu yang ini sering ganggu pikiran otak mesum yang mengganggu terus pikiran wah haji jadi linger gitu jiran jadi pikiran itu sebenarnya pengen itu normal ingat, asap kabel ini yang ada.
Satu pakai Google Meet. Pakai seutik, Pak. Seutik berut. Pakai berut. Tapi tadi kalau ngechat main dia mah kosong ada burung. Tadi. Ada burung, Pak. Muka iya. Anak, muka bapak ada. Energinya lumayan ngelawan. Dan merinding tadi. Energinya ngelawan. Ada arus balik. Saya amun ibaratnya, ya, amun ibaratnya saya ya. Iya pengaruh oke dina ilmu gelombang elektromagnetik ini. Makanya saya amun ibaratnya mijit atau namun saya itu pernah sembarangan dia sila jarang. Itu mesti saya harus balik ke saya. Makanya dia langsung grounded saya. Jadi saya hebat apapun dia bisa langsung ke grounded itu energi. Amun ibaratnya saya dulu sila itu, kita kena itu bisa kena saya. Ngejengkang. Saya ngerti kan bisa ya bisa ibu ya kalau malam bisa apa dan gitu itu kajian ini itu bisa diilmiah gitu posisi itu ya itu ground dia itu ada kita mau dibantu orang iya ya iya makanya saya mau mijit di mana mananya ya di iya di luar lagi di mana iya posisi dijaga jadi ground dia langsung membuang jadi makanya kan amun bahasa bahasa mah tuang urut semurut encok tuang urutnya kena encok gitu kan, bala kan gitu, nah. Itu grounded gitu. Kamu libatnya saya mah grounded gitu. Makanya saya sehari pun pernah kiu, kiu dulu kiu, wajah sini kiu gitu. Habis besi kita emang kerasa, kamu libatnya kiu, dulu dulu kiu powerful, sapoy bisa kuat saya wow. Itu mijitnya, diisuk ke BK sore lah. Kemudian mau di Singapura, di mana gitu kan gitu. Isuk ke BK sore saya kuat, tapi kamu libatnya saya dulu sembarangan lalu separuh, kalau malam soal okay. Nak mijit kumah-kumah, tapi orang posisinya kumah-kumah. Kamu menurut kajian ilmiah, nah, duduk simpul ini bermanfaat. Ini duduk begini aja nih bisa menurunkan kolesterol, asam urat, terus apa namanya diabetes, ini begini bisa. Nanti ada bahan buat diabetes. Ada bahan, ada ini, ada bakar. Jadi harus dikurangin gula. Orang tua ada nggak? Tapi kelihatan ini. Cuma lu dirasa orang jelek pikiran di akhir kan tuh efeknya jadi gitu tuh jangan blok dulu. Tai, pancing berat kok. Kali ya deh, Pak. Ya kalau kok ini mah jangan kayak gitu. Sip, boleh saya ada. Efek karena getol ibadah deh, Pak. Nah, melibatkan emang dasar gangguan jin bisa ngefek karena getol ibadah. Kan ngejadikan malah yang mau naik sembuh teh. Nih, contoh. Sorat. Tapi ini sampai enak tadi bisa. Kan ngejadikan males sih. Amun dia mah ini disebut anak kita pakai cara keras ya. Maksudnya mau dipijit sih mau dipaksa gitu kan. Bisa wae langsung keluar bisa wae gitu segala dia amun drugnya mah sop gitu. Karena lembut lah cuman kan standar aja gitu. Pas aja lah. Berarti paling amun dipijit mah 3 kali dipijit dia insya Allah ya. Enggak seterasa, malah amun badan itu enggak terasa. Iya enak aja dipijit ini. Iya, awal mah emang gue kesiksa sih ya RPI sembelih gitu kan. Udah 2-3 kali mah narik-narik sendiri juga bisa. Enggak terasa. Enak lah maksudnya ada rasa lah biasa tapi enggak sampai berotak begitu. Tapi kalau selagi masih ada gangguan itu pasti berotak lagi. Berarti ini kurang banyak megang telinga dia. Iya, bagus itu. Yang enggak tahu. Kayak di rumah deh kan. Tegeran ah, kayak di rumah gitu. Mana sih? Iya, ujung-ujung daun itu ya. Iya, gue ya di bagian belinya aja. Ini bukan jeruk kali, bukan tadi kayak biji teh.
Tapi menurut mah lancar kami ya, kamu jadi bukan sekitian. Namun kamu cinta yang saya gambaran dirinya, kalau dia nggak pernah. Pasti dirinya nggak apalah. Tadi ini nggak setengah gitu ya. Aduh, mata, iya. Padahal nempel doang itu cuma nempel gini, digesek-gesek aja, nggak ditekan banget ya. Gitu. Tapi karena di sini ada poinnya di situ. Jadi kalau lagi nanti ditarik giniannya. Nah, kalau esok kan jadi tekin kita tadi sampai gitu sendok. Hah? Sendok tekan. Singkong kong ya, Pak. Singkong. Ya Pak, iya gue sinisap kan, dari awal sampai akhir. Pak, iya muntah-muntah Pak. Kenapa? Ya nanti sinisap. Nah, iya. Ya, iya. Ya, iya. Ya, sel. Kalau udah muntah-muntah, udah ini, udah... Tapi aman kan, muntah darah begitu aman kan? Maksudnya? Aman. Saya ini pernah ngerukiah muntah darah pernah. Ngerukiah orang itu muntah darah. Kalau di Singapura mah nggak dirukiah, malahan dirukiah digiatkan kita berarti. Ya kan ikan pijitnya kan bisa mendukung rukiah, oke. Oh, kok takut digiatkan? Oh, ternyata ada gangguan. Tapi setelah itu langsung plong dia, emang lagi sakit, langsung enak apa? Nah, kira kan ayah pernah konik di dukun. Tengah dukun itu tamat. Kang Anji, lanjutkan tempat tu Ali. Lanjutkan tu. Ayo padaman tempat tu Ali nanti. Tapi mana ni? Kang 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 Kang. Tapi mana ni? Kalau nggak senang muka ni, cukup di mata. Lumi lumi tiuran tak? Mana nama? Gumpat gumpat. Berumpat kaya tak? Kau kapan? Ya punya. Teriak, kerasa nggak tadi teriak? Keras nggak tadi teriak? Maya, Maya, ya video na ya. Posisinya mau apa? Malu tapi telinga langsung meluk.